Hai semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Mi Diana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Supin TXT yang mungkin gak pernah ada karena dia ingin berhenti sebagai trainee. Jadi guys, berlatih untuk menjadi seorang idola bukanlah hal yang mudah. Dan Supin TXT mengetahui hal itu lebih baik daripada banyak orang lainnya. Dia berbicara tentang perjuangannya sebelum debut dalam wawancara sebelumnya dengan majalah Viverz. Sebagai seorang trainee, Supin percaya bahwa dia membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan trainee yang lainnya untuk berkembang. Dia akan menyaksikan mereka maju ke puncak saat dia masih di bawah. Supin mengatakan bahwa dia meningkat lebih lambat dibandingkan dengan yang lain. Saat dia mulai menjadi trainee, sementara yang lain naik ke level atas, dia terjebak di level terbawah. Dia pun guys semakin merasakan tekanan dan mulai berpikir dia gak cukup baik. Lalu ketika stres mencapai puncaknya, dia mengatakan kepada Big Hit bahwa dia ingin berhenti guys. Dia merasa dia gak cukup baik dan menjadi stres. Jadi akhirnya dia dengan hati-hati menyebutkan secara sepintas bahwa dia ingin berhenti. Bukannya menerimanya, Big Hit justru menunjukkan laporan bulanannya yang selalu meningkat meski hanya sedikit guys. Mereka dengan meyakinkan mengatakan kepadanya untuk terus melakukan yang terbaik karena itu adalah hal yang menjadi lebih baik. Perusahaan menunjukkan laporan bulanannya. Skornya meningkat secara konsisten meskipun hanya sedikit yaitu 0,1 poin guys. Mereka mengatakan kepadanya, ini adalah hal baik dan ini mungkin terasa terlambat ataupun lambat tapi teruslah bekerja keras. Supin berubah pikiran sejak hari itu dan segera berada di puncak. Seperti yang diketahui para penggemar dan sisanya adalah sejarah baru guys. Dia sangat bersyukur mereka mengatakan hal itu kepada dirinya. Dia gak pernah menyerah dan dia mencoba yang terbaik. Dan pada saat dia menyelesaikan evaluasi bulanan, dia telah melonjak ke atas guys.